Kalau menurut kalian kita anak kedua ini dari gerak-geriknya Bunda El, dari ciri-ciri atau apa yang sering dilakukan Bunda El belakangan, kira-kira anaknya siapa? Lesti Kejora hamil 3 bulan, Rizky Billar. Semoga bisa lahir di tahun naga. Pedangdut Lesti Kejora sedang hamil 3 bulan. Suaminya, Rizky Billar, berharap anak keduanya bisa lahir di tahun naga. Saya pengen anak kedua lahir di tahun ini karena mengejar Shio Naga, ucap Rizky Billar. Rizky Billar mengaku sudah melakukan pengecekan ke dokter perihal kehamilan Lesti Kejora. Ia bersyukur kandungan istrinya dalam kondisi yang baik. Dede sudah 3 bulan kehamilannya. Saya dan istri sudah cek ke dokter. Alhamdulillah kandungannya sehat, cuman memang istri harus ada yang dicek, cuma saya lupa bahasa kedokterannya apa. Tetapi kalau dari tubuh istri, alhamdulillah aman, ungkapnya. Ia tidak menampik selama Lesti Kejora hamil, tentu ada ngidam yang dirasakan istrinya itu. Sebagai suami, Rizky Billar berusaha semaksimal mungkin untuk menuruti keinginan istrinya. Kalau soal ngidam tetap ada, dia mau makan apa tentu saya ikutin, yang penting ngidamnya masih dalam batas wajar. Kecuali dia minta ketemu sama Donald Trump, tentu sulit. Kalau ngajak makan masih bisa saya ikuti. Terkadang, suka minta makan di Bandung itu bisa saya turuti, tuturnya. Rizky Billar mengatakan, kehamilan anak keduanya itu sudah dinantikan anak pertamanya, Muhammad Levian Al-Fatih Billar. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah bisa punya anak yang sangat mengerti orang tuanya. Abang L itu sering menyapa adiknya, sebisa mungkin kita berusaha mendidik dia meski masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi dia sudah harus menjadi seorang kakak, tandasnya. Biar? Iya, ganteng. Bener ganteng. Iya, iya. Biar bersih mukanya, biar gak jerawat. Biar jerawat. Gak jerawat, ini yang ngajarin siapa? Enggak nih. Ngajarin. Ngeliat aja, Bunda ya sering begini ya. Iya. Ini total. Yeah.